Komandan apaan sih, bos? Selamat pagi. Oke, dan kita ini ya sudah bersama-sama di sini dengan teman-teman kita dari komunitas apa nih kalau boleh tahu? Kartunet. Kartunet. Iya. Itu ada kepanjangannya nggak, Mas? Itu kependekan dari Karya Tunanetra. Karya Tunanetra. Iya. Jadi ini komunitas yang anggotanya. Jadi Kartunet itu komunitas untuk memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas, tapi biasanya teman-teman yang usia muda untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kan teman-teman tunanetra itu juga seperti masyarakat pada umumnya, kita juga punya potensi, ya. Kita punya kemampuan juga. Nah, tapi ya. Untuk karena kita ada keterbatasan, nah cara untuk mengatasi keterbatasan itu adalah dengan teknologi. Oh, gimana caranya, Mas? Jadi kita seperti pakai laptop, kita pakai handphone yang ada screen reader. Jadi konsepnya itu ada software namanya screen reader atau pembaca layar. Wow. Jadi laptop yang kita pakai atau handphone yang kita pakai itu ada suaranya. Oh, ada suaranya? Iya, jadi bisa ngomong. Jadi nggak cuma bulan yang bisa ngomong. Oh, kalau bulan bisa ngomong. Gosong gak kali ya? Iya, kayak gitu jadinya. Nah, terus di Kartunet ini juga kita kegiatannya sih biasanya kita seperti membuat pelatihan blogging, terus pelatihan sosial media juga. Jadi gimana cara kita buat mengoptimasi pakai Twitter, pakai Facebook, terus juga bisnis online, dan juga kita ada komunitas untuk menulis juga. Nah, ini salah satu karyanya. Kita di komunitas kita ada kelompok menulis. Jadi teman-teman tunanetra juga kita sudah produksi ada 2 buku. Jadi bacanya dengan apa tuh, Mas? Nah, kalau bacanya kita kalau biasanya kita bacanya pakai komputer aja. Kita baca dari soft copy. Jadi kita baca e-book gitu. Tapi kalau buku biasanya kayak dulu misal pas kuliah atau sekolah, kita kalau buku-buku yang sifatnya itu hard copy gini kita scan. Nanti di-scan terus dibaca di komputer. Oke. Okay. Oh, jadi luar biasa sekali ya. Iya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, Mas. Mulai dari yang sebelah saya, namanya siapa, Mas? Irfan. Mas Irfan, kalau bisa tahu, kalau boleh tahu, tidak bisa melihat sejak umur berapa? Sejak lahir, Mas. Sejak lahir. Oke, okay, sejak lahir. Sekarang bergabung dengan komunitas ini sudah berapa lama? Ya, sekitar 1 tahun. 1 tahun. Kalau Mas, kalau boleh tahu sejak kapan, Mas? Apanya nih? Tunanetra atau tidak bisa melihat sejak apa? Katanya saya sejak umur 2 tahun. Sejak 2 tahun. Oke. Okay. Mas? Saya tunanetra sejak SMP kelas 1. Kenapa, Mas, kalau boleh tahu? Jadi kecelakaan mainan tembak-tembakan, Mas. Oh, kecelakaan main tembak-tembakan? Jadi korban sipil. Oh, jadi kena peluru-peluruan gitu? Itu apa bola pelurunya? Matanya, jadi mata satu karena pengobatan juga satu yang gak tuntas, ditambah ada pengobatan alternatif yang mungkin salah obat, jadi sekarang sarafnya udah rusak dan untuk dari sisi medis untuk saat ini udah gak bisa disembuhin lagi. Oke, jadi adik-adik ini pelajaran buat kita semua, jadi hindari permainan-permainan yang berbahaya kayak tembak-tembakan atau berhati-hatilah semua yang berhubungan dengan mata ya. Nah. Kalau sebelahnya, Mas? Saya Riko. Iya, sejak kapan kalau boleh tahu? Tunanetranya saya sejak kelas 5 SD, 11 tahun. Kenapa boleh tahu, Mas? Mungkin karena dulu saya punya penyakit dan pengobatannya itu terlalu lama ya, jadi overdosis gitu sih kayaknya. Oke, oh berakibat ke syaraf mata ya? Iya, diserang ke korneanya kena. Oh, korneanya kena. Ya. Oke, kalau Mas? Saya Dimas. Oke, Mas Dimas ini. Ya. Sejak kapan kalau boleh tahu, Mas? Kalau saya dari kelas 6 SD, umur 12 tahun kalau nggak salah ya. Kenapa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau kata dokter sih kena virus toxoplasma, jadi dia menyerang syaraf gitu, syaraf matanya. Itu dua-duanya langsung, Mas? Agak lupa juga sih pokoknya, jadi kalau nggak salah sebelah dulu, terus agak berangsur-angsur juga sih. Jadi waktu itu prosesnya cukup cepat juga. Jadi okay. Pas tahun 2000 itu kalau salah ya. Tahun 2000, puasa terakhir, itu pusing-pusing itu. Jadi ngelihat yang putih-putih itu kayak neon gitu, kemudian jadi hijau. Tapi bukan mata duitan sih. Oh, bukan, iya. Oke, okay. Mas. Nah, terus habis hijau itu pusing karena udah puasa terakhir kan ya, bulan puasa hari terakhir tanggung mau batalin suruh minum obat, jadinya tidur aja. Kalau tidur itu udah nggak pusing, cuman ngelihatnya udah jadi kabur. Jadi pada harus langsung hari itu juga ngelihatnya langsung
drugs ya. Jadi tulisan gitu udah gak kelihatan gitu. Iya. Nah, ya, karena besoknya itu satu minggu itu lebaran, jadi baru bisa ke rumah sakitnya hari Senin. Tapi dokter juga dia gak bisa nemuin penyakitnya apa nih gitu kan. Dan juga udah give up juga dokter jadinya. Akhirnya berapa lama waktunya akhirnya tidak bisa melihat tuh prosesnya berapa lama kalau itu? Itu jadi pada saat itu juga langsung sih ya. Jadi cukup berangsur-angsur juga. Dan waktu itu kan kelas 6 SD, jadi waktu itu saya berhenti sekolahnya. Karena ya pasti juga gak tahu gimana caranya juga kan. Iya, gimana cara sekolah dan guru-guru juga bingung juga. Dan merasa, ya karena masih kecil jadi merasa down juga. Tapi downnya itu karena teman-teman pada sekolah, iya, betul, saya nggak bisa sekolah sendiri. Jadi kayak dulu kan ada iklan itu tuh yang ayo sekolah gitu kan, ayo, di TV kan. Sekolah, biasanya kalau ada iklan itu TV-nya langsung saya matiin tuh waktu itu. Oh, kesel ya gitu. Tapi alhamdulillah, kira-kira setahun ya setelah itu, jadi saya berarti sekolah setahun, terus berobat sana sini ke dokter juga, ke alternatif juga. Terus di TV itu ada informasi mengenai yayasan Low Vision. Jadi Low Vision itu buat anak-anak yang penglihatannya terbatas. Iya. Nah, di sana kasih tahu kalau anak seperti kamu itu juga tetap bisa sekolah, bahkan nggak harus di SLB, tetap bisa sekolah biasa gitu kan, sekolah umum biasa. Akhirnya sama yayasannya diadvokasi, dibantu untuk bisa nerusin lagi, terus saya ikut ujiannya biar bisa lulus SD. Dan alhamdulillah dari sana saya SMP, SMA, sampai kuliah. Kuliah di mana Mas, boleh tahu? Di sekolah umum terus, kuliah saya di UI Depok. Oh, jurusan apa boleh tahu? Sastra Inggris. Berarti kita satu alma mater Mas. Oh gitu. Masih ingat Mas ya Mas? Siapa? Universitas Indonesia. Oh, itu lagu legendaris. Universitas kami. Ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Kita satu alma mater Mas ya. Oke. Okay. Okay. Kita Mas. Saya di FISIP dulu. Oh, seberangan dong ya. Cuma saya sering ngecengnya di Kansas, kantin sastra. Iya, itu kantin saya itu, kantin saya. Ya, betul Mas ya. Akhirnya apa Mas yang membuat Mas semangat? I can see that politics. Oke, ya. Sama kita ya. Ya, alhamdulillah karena orang tua juga mendukung ya, maksudnya. Meskipun keadaan seperti itu, orang tua juga nggak berhenti berhenti. Kalau ada kata orang tempat berobat di sini, di sana, didatengin gitu. Sampai sekarang pun juga saya masih berobat terus, berobat alternatif. Meskipun perubahannya tidak belum signifikan ya, tetapi buat saya itu tanda seseorang masih hidup itu kalau masih ada ikhtiar. Jadi yang penting kita ikhtiar terus, mau apapun ya, hasilnya itu urusan nanti. Nah Mas, satu hal nih, banyak adik-adik atau teman-teman kita Bulagers juga yang memiliki keterbatasan atau kekurangan. Namun mereka ada yang merasa minder, ada yang merasa tidak semangat. Sekarang bisa gak kasih apa ya, semangat buat semua Bulagers yang mungkin memiliki keterbatasan? Gimana sih caranya supaya jadi kita bisa keluar dari... Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, pernah gak dulu sempat ngerasa minder awalnya atau mungkin putus asa gitu? Awalnya kalau minder mungkin pas awal-awal saja ya, tetapi kuncinya begini, kalau misalnya kita menjadi disabilitas, istilahnya disabilitas ya atau ada keterbatasan, intinya jangan pernah merasa aneh sendiri, merasa minder sendiri, karena kadang-kadang itu cuma dari perasaan diri kita aja. Betul. Kadang-kadang di luar itu, karena kita nggak lihat juga gitu kan, sebenarnya karena kita nggak lihat, jadi orang mau ngelihat gimana, mau ngatain gimana, atau kita nggak lihat, cuekin aja gitu kan, nggak kelihatan juga. Jadi yang penting kita pede aja, nggak merasa aneh sendiri, dan harus yakin bahwa orang ada keterbatasan, tapi pasti ada solusinya. Seperti misalnya kami di sini di Kartunet, kita bisa menggunakan komputer yang ada suaranya, dan kita juga bisa gunakan HP. Jadi kita bisa chatting, kita bisa bikin website, itu kita bisa blogging, nulis itu dengan bantuan komputer. Kita bisa praktek ini kalau mau, kita bisa contoh komputernya kayak gimana? Gimana malah coba? Ada laptopnya tadi. Coba mana? Ini Mas. Mas Dimas. Mas Dimas ini orang Madura. Mas Dimas tadi. Bukan. Mas Dimas. Mas Dim aja Mas Dim. Oke nih. Nih Mas. Gimana Mas? Tuh, adik-adik lihat nih. Ini luar biasa nih. Saya boleh kesana ya? Terus suaranya dikini dulu. Jadi ini ada aplikasi tertentu Mas? Bentar. Bisa dideketin kesini gak? Oke. Kan ada suara-suara. Oh ya, ada suara. Jadi ini untuk bisa di scroll kemana, klik apa, gitu ada suaranya Mas ya. Nah, itu kalau ada suara-suara itu, jadi kalau kita, jadi pertama kalau untuk belajar komputer gini, untuk belajar komputer gini kita harus menghafal dulu teknik mengetik 10 jari. Oke. Okay, jadi harus menghafal tombol-tombolnya dulu. Tapi nanti setelah di dalam dia sudah ada petunjuk-petunjuk suaranya. Jadi misalnya seperti ngetik misalnya gini ya. Menu search for settings. Nah,
Jadi misalnya seperti ngetik misalnya gini ya. Oke, jadi intinya nih cara kerja seperti ini ya. Ketika diketik dia akan ada suaranya dan membaca juga dengan suara misalnya gini. Indonesia. Ya, itu bacanya tadi, halo kami dari Kartunet, kami saat ini sedang berada di The Eat Bulaga Indonesia. Luar biasa. Nah, jadi Bulager, adik-adik, jika kita memiliki keterbatasan, jangan pernah merasa malu atau merasa minder, ya. Justru kita harus semangat. Kita harus merasa kuat, ya, karena bahwa di setiap kekurangan kita pasti ada kelebihan dan tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi belajar dari kakak-kakak yang ada di sini, marilah bangkit dari perasaan malu apapun ya. Betul bos. Betul, karena ini justru yang luar biasa. Belum tentu orang-orang yang semuanya secara fisik sempurna bisa lebih hebat dari mereka, ya kan? Sekarang tunjukkan prestasi kalian semua, dan sekarang kita akan langsung lihat siapa menang Little Miss Indonesia ya. Oke, terima kasih mas, luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Kartunet ya. Saya bangga yang sudah hadir dan juga membagikan inspirasi buat kita semuanya. Kenapa, Ma? Saya bangga banget pemuda Indonesia bisa seperti itu. Jadi jangan merasa, aduh, aku kurang ini, aku kurang ini, aku kurang terus, itu. Enggak pede jadinya. Enggak pede apa gimana-gimana. Ya. Apalagi mereka tidak tunanetra, tidak mampu melihat, tapi mau sekolah. Itu dia, yang penting niatnya luar biasa ya. Tepuk tangan buat teman dari Kartunet ya. Terima kasih. Baiklah. Saat menginspirasi.